belakang minimarket, atau dia suasana tahun baru Cina. Bersama saya Ari di sini dan kameramen Iji Guys. Oke, bersama Batis Tomo, Boronda-Boronda dulu. Tom di mana? Menyambut tahun baru Imlek 2573 Kongzili pada Selasa tanggal 1 bulan 2 2022. Jemaat Tionghoa yang ada di kota Ternate melakukan perayaan secara sederhana. Perayaan ibadah bagi warga Tionghoa di kota Ternate dipusatkan di Kelenteng Ibu Suri Agung Kelurahan Gamalama. Dalam perayaan tahun baru Imlek akan melaksanakan sembahyang puji syukur yang berlangsung pada jam 8, dilanjutkan dengan sembahyang tutup tahun pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan besoknya akan ada kebaktian Imlek yang dimulai pada jam 10 pagi. Semua ibadah dilakukan secara sederhana tetapi mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Perayaan tahun Imlek di tahun 2022 dengan tema seorang susilawan hidup menempuh jalan suci, tetapi seorang yang rendah lebih hidup menantang jalan suci. Untuk tahun baru Imlek merayakan di Ibu Suri Agung, sebanyak 60 jemaat Tionghoa akan melaksanakan sembahyang Imlek di Kelenteng Ibu Suri. Saat ini kita berada di belakang minimarket di mana perayaan Imlek satu tahun sekali. Masyarakat banyak yang kumpul di sini, jadi ada banyak masyarakat di sini, terus ada acara bakar petasan dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat Pemkot di sini. Dan ya, sangat ramai. Ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa subscribe. Pun pakai tulisan.